Eh, sebentar ya. Aku harus telepon bank nih. Halo, Pak. Iya, Pak. Jadi bisa dibantu digagalkan ya, Pak ya, transaksinya ya. Terima kasih, Pak. Ada pesiup. Ini, aku tuh ada gagal transaksi. Terus aku harus forward SMS. Bentar ya. Jangan yuk, jangan di forward. Jangan memberikan kode rahasia OTP atau one time password kepada siapapun. Waspada jika ada yang memintanya melalui SMS, aplikasi chat maupun telepon. Jangan terjebak oleh situs palsu atau phishing dan penipuan menggunakan fitur penerusan panggilan atau call forwarding. Karena pelaku kejahatan akan berusaha menjebak kita untuk melakukan penipuan atau peretasan yang dikenal dengan sebutan pengambil alihan kode rahasia atau OTP fraud. Bagaimana jika Anda mengalaminya dan saldo uang elektronik atau m-banking Anda terkuras? Segera hubungi call center uang elektronik atau m-banking terkait untuk pengaduan dan penyelesaian. Dan segera laporkan kepada pihak berwenang. Jadi, selalu ingat ya, Yu, kalau ada orang yang tidak kita kenal atau mengatasnamakan institusi, mau minta PIN, password, atau OTP, kita harus hati-hati, Yu. Jangan mudah percaya, dan jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun, karena kode OTP itu sangat rahasia. Jadi, orang ini mau coba-coba tipu saya, iya. Nih.